Astaga, wanita ini alami hal mengerikan saat tengah berjemur di pantai. Jangan sampai hal mengejutkan yang dialami wanita ini menimpamu. Cuaca pada saat itu sangat cerah dan menjadi waktu yang sangat baik untuk membaca buku. Menikmati makanan ringan sambil berbaring di atas pasir saat sedang asyik bersantai di tepi pantai yang ombaknya tenang. Hal tak terduga tiba-tiba terjadi. Dirangkum Tribun Travel dari laman boredomterapi.com, wanita itu tiba-tiba mendengar suara gemuruh keras dari atas kepalanya. Rasanya tidak mungkin bila suara itu datang dari langit. Ia menjadi satu-satunya orang yang berada di sana pada waktu itu. Setelah beberapa saat ia baru menyadari jika batu-batu besar di puncak tebing yang berdiri di belakangnya mulai retak dan jatuh ke bawah. Ia hampir tak bisa bereaksi. Dalam beberapa detik, ribuan pohon batu runtuh dalam jarak sekitar 15 meter dari tempat ia duduk. Batu-batu itu jatuh diikuti puing-puing kecil yang berhamburan. Wanita itu kaget dan ketakutan. Dia segera melompat, mengambil handuknya dan mengumpulkan barang yang dibawa secepatnya. Ia kemudian lari ke ujung pantai untuk mencari bantuan dari orang-orang. Wanita ini beruntung karena ia tidak duduk tepat dekat tebing. Petugas keamanan di sana sebaiknya memasang papan peringatan bahaya akan tebing yang longsor. Itulah sebabnya. Perhatikan keselamatan sebelum memutuskan tempat untuk berjemur di tepi pantai. Tidak diketahui secara jelas nama pantai dan lokasi kejadian ini. Yang jelas jauhi tebing curam yang terlihat rawan dan rapuh saat pergi ke pantai.